Manakala Imam Ghazali dia kata lapisan hati
yang kedua, kalau ustaz Rom ni adalah lapisan yang paling luar, kemudian yang masuk ke dalam tubuh manusia bahagian lapisan yang kedua adalah satu bahagian yang dikenali dengan nama bahagian qalbu ataupun kita sebut qalbu. Bila kata qalbu ini, dia ada dua istilah. Yang pertama adalah qalbu jasmani. Qalbu jasmani ini yang kita panggil istilah pada hari ini adalah jantung. Jadi para saintis yang disebut, dia kata besar jantung manusia ini adalah sekira-kira segenggam tangan kita yang kiri. Kalau kita genggam tangan kita yang kiri, kita letak di dada, maka sebesar inilah jantung kita. Siapa yang tapak tangan dia besar, jantung dia besar. Siapa yang tapak tangan dia kecil, jantung dia kecil. Jadi qalbu jasmani ini dikenali dengan nama istilah jantung. Jantung ni tuan-tuan, kalau orang yang belajar perubatan, dia sebut kata jantung ni adalah organ pertama dalam tubuh. Kalau jantung tu tidak berfungsi, apa akan jadi pada manusia? Yeah. Orang muda kata tuan-tuan, kita tak tahu tuan-tuan. Satu. Kemudian maksud qalbu yang kedua adalah qalbu rohani. Kalau qalbu jasmani, istilah dia jantung. Kalau qalbu rohani, istilah dia para ulama meletakkan adalah hati nurani. Hati nurani inilah yang dimasukkan di dalam hadis Nabi, yang bukan boleh dilihat dengan mata zahir, tetapi dia dari sudut pandangan mata batin adalah seketul daging yang mengawal anggota tubuh manusia. Hati nurani inilah yang menerima pancaran iman dan takwa daripada Allah. Kalau hati nurani ini diisi dengan iman dan takwa pada Allah, insyaAllah tangan dia pun tangan beriman, mata dia pun mata beriman, kaki dia pun kaki beriman, telinga dia pun telinga beriman. Tapi kalau hati ini diisi dengan maksiat dan dosa pada Allah, maka seluruh anggota tubuh pun akan turut melakukan maksiat dan perkara yang berdosa kepada Allah. Imam kita baca tadi dalam solat witir, dia sebut tuan-tuan, innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahil. Sesungguhnya mana-mana orang yang buat amal kebaikan, dia buat kebajikan, Allah Ta'ala akan letak kepada dia di dalam syurga jannah tunaik, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi mana-mana yang fujjar, mana-mana yang berdosa, yang buat maksiat pada Allah, Allah akan lempar dia ke dalam neraka. Nama neraka itu neraka jahil. Allah Akbar. Kita dengar ayat itu tuan-tuan, walaupun kita tak faham bahasa Arab, tapi kata-kata kita kata biar tersentak qalbu rohani kita, biar kita rasa kalau qalbu aku ni tidak diisi dengan iman dan takwa, kalau diisi dengan maksiat dan dosa pada Allah, jawapan dia aku ni Allah letakkan dalam jahil. Tapi kalau diisi dengan iman dan takwa, insyaAllah Allah letak dalam jannah tunaik. Manakala lapisan hati yang ketiga, kata Imam Ghazali, lebih dalam daripada qalbu adalah nama istilah dia fu'adu. Dan kita baca dalam Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya mata kamu, telinga kamu, hati tubuh kamu akan disoal satu-satu oleh Allah pada hari akhirat. Manakala lapisan hati yang keempat, kata Imam Ghazali, lapisan yang paling dalam diistilah dengan nama istilah lumpun. Jamak kepada lumpun kita panggil al-bab. Sebab itulah di negeri Terengganu dia buat satu manifesto kerajaan negeri, dia kata ke arah melahirkan generasi ulul albab. Albab tu jamak kepada perkataan lumpur yang bermaksud hati manusia. Tetapi lapisan hati yang paling dalam yang saya sebut pada malam ini adalah lapisan hati yang kedua, iaitu qalbu. Ada qalbu jasmani, ada qalbu rohani. Uniknya tuan-tuan sidang hadirin sekalian, Allah Ta'ala buat qalbu manusia ni, walaupun kita terjemah qalbu dengan maksud istilah hati, tapi qalbu kalau mengikut takrif daripada sudut bahasa yang sebenar adalah sesuatu benda yang boleh berubah-ubah. Sebab itulah Nabi SAW mengajarkan kepada
kita. Waktu kita semayang sebelum kita bagi salam, lepas baca tahiyat akhir. Kalau imam tak bagi salam lagi, kita ada masa lagi, sunat kita baca doa. Panjanglah tak masuk. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Sampai habis. Tapi di hujung belakang tu kita sebut apa? Kita sebut Allah ya muqallibal qulub. Wahai Allah ya muqallibal qulub, yang membolak balikkan hati manusia. Tapi qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kita kata ya Allah, wahai Tuhan yang membolak balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agama dan di atas ta'at pada kamu. Sebab hati manusia ni dia boleh berubah-ubah. Nama dia qalbu. Qalbu maksud dia benda yang boleh berbolak balik. Unit hati manusia tuan-tuan, para ulama menceritakan. Dia kata hati manusia ni kalau dalam tempoh 3 hari, saya ulang sekali lagi, dalam tempoh 3 hari tidak diisi dengan peringatan-peringatan berkaitan dengan hal-hal akhirat, tidak diberi peringatan berkaitan dengan alam kubur umpama, tidak diberi peringatan berkaitan dengan dataran mahsyar umpama, tidak diberi peringatan tentang titian sirat, timbangan mizan, kolam kausar nabi, syafaat nabi, tidak diberi peringatan tentang syurgaul neraka. Dalam tempoh 3 hari, hati manusia akan menjadi keras. Sebab nama dia qalbu, benda yang boleh berubah-ubah. Dalam tempoh 3 hari, tidak mendengar peringatan-peringatan berkaitan dengan akhirat, hati kita akan menjadi keras. Dalam tempoh 3 hari. Sebab itulah saya selalu sebut dalam kuliah saya, dalam tazkirah saya, kita nak ajak masyarakat dalam kesibukan, dalam kesibukan kita bekerja, ada yang jadi pelajar sibuk dengan belajar, tak? Ada yang jadi businessman sibuk dengan bisnes dia, ada yang jadi kontraktor sibuk dengan projek dia, ada yang kita kata pekerja sendiri sibuk dengan urusan masing-masing. Yang kerja kita bahagian kerja teruskan, tidak ada masalah sebab kita duduk dalam dunia. Tapi dalam kesibukan kita cari harta benda dunia, kita kena cari juga luang masa supaya telinga kita ni mendengar peringatan-peringatan berkaitan dengan akhirat. Tujuan dia apa? Sebab kita nak memelihara qalbu kita. Kita faham qalbu kita yang boleh berubah-ubah. Dalam tempoh 3 hari kita tidak mendengar kuliah, tidak mendengar tazkirah, hati kita akan jadi keras. Keras, bersih, masif dan boleh dilembutkan lagi. Para ulama dia tambah lagi, katalah yang tidak mendengar peringatan-peringatan akhirat ni dalam tempoh 3 hari, dia berada dalam keadaan demikian sampai melepasi tempoh 40 hari. Tak dengar kuliah, tak dengar tazkirah, tak mari dengar orang buat forum perdana, tak mari dengar orang ceramah, telinga tidak mendengar perkara-perkara berkaitan dengan akhirat, melepasi tempoh 40 hari daripada hati dia keras, maka hati dia akan tertutup daripada peringatan-peringatan akhirat. Hati dia akan 100% fokus kepada dunia. Orang tanya pada kita yang berminat main dengan aku, dia kata, ustaz, kenapa mesti 40? 20 tak boleh? 30 tak boleh? Ataupun 21? Jangan 40 lah, dia kata lagi. Dia minat main dengan aku. Kita jawab balik, para ulama meletakkan tempoh 40 hari. Kali mana-mana orang dalam tempoh 40 hari terima dia tidak mendengar hal-hal akhirat, Allah Ta'ala tutup pintu hati dia berdasarkan kepada satu hadis. Kalau kita belajar kitab hadis 40 Imam Nawawi, dia ada satu hadis yang Nabi menceritakan tentang proses kejadian manusia. Kita semua nak terjadi dulu ni tuan-tuan, hasil daripada mak dan ayah kita. Melainkan seorang manusia sahaja. Siapa ada aku? Tak imam. Nabi Adam. Nabi Allah Isa AS. Nabi Adam pun terlibat. Nabi Adam tak ada mak, tak ada pok. Nabi Isa pok tak ada. Macam kita semua nak boleh ada kita dulu, mesti ada main mata, mesti ada main mata.
40 hari daripada kena yang disenyawakan itu dia berubah kepada satu bentuk kejadian. Daripada tempoh 40 hari itu, selang 40 hari dia berubah kepada satu kejadian. Balik surah Al-Mu'minu muka surat pertama di bawah ayat di bawah menceritakan. Dah daripada mutlaq bertukar alaqah, daripada alaqah pergi kepada apa? Izor. Daripada izor bertukar menjadi summa ansha'na khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Daripada satu kejadian mula senang 40 hari cukup 120 hari bertukar pula rupa kejadian. Cukup 120 hari itulah Allah perintahkan pada malaikat supaya tim masuk ke dalam jadi yang disenyamakan satu benda bernama. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, aku tim masuk ke dalam jasad manusia roh daripada bukan masuk roh Allah tapi roh yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka bila tim masuk roh, Allah perintah pada malaikat supaya tulis buat perkara. Ditulis tentang rezeki dia banyak mana atas dunia. Sebab tu kalau kita tengok orang yang dekat-dekat nak mati, dia tak berapa lalu kena makan. Makan tak lalu, minum tak lalu. Sebab apa? Sebab rezeki dia dah habis. Kalau rezeki dia habis, masuk dalam perut, dia akan muntah balik. Sampai saat dia mati. Nak tanya lama-lama kita sini hari ni makan lalu ke tidak? Takkan dia awak? Tidak. Buat masih awal-awal kali takkan dia. Ditulis rezeki dia bagaimana atas muka bumi. Ditulis ajar ke mana dia mati kat mana. Apa berapa. Ada orang berkumpul semalam saya pergi semayang subuh kat masjid rumah saya. Lepas semayang subuh buat solat jenazah. Saya kata puas dia mati pada bulan puasa. Tak. Tapi ada orang dia kata dia tak mau mati bulan puasa. Kita tanya sebab apa. Dia kata ustaz tadi kaya beli dah rumah puasa. Kalau saya mati tak ada orang nak makan macam itu. Pasti dia kata. Walaupun mati pada bulan Ramadan ada ganjaran dia. Mati pada hari Jumaat ada ganjaran dia. Mati di Mekah ada ganjaran. Mati di Madinah ada ganjaran. Saya balik daripada umrah minggu lepas keluarga. Hari Rabu saya balik. Hari Khamis saya dapat mesej kata tuan guru keluarga saya dekat-dekat waktu hari lepas satu kata keadaan dia makin tenang. Ya saya cerita kata tuan guru saya kena seteruk. Dekat-dekat dengan maghrib, kawan saya mesej dia kata keadaan untuk guru saya sudah semakin stabil lah. Daripada lepas asal tadi nampak tenang, dia nampak makin okey lah. Jadi saya pun rasa juga sebab saya baru balik umrah. Keadaan kesihatan pun masih lagi tak berapa sihat dengan semua dengan batuk kemungkinan cuaca kan kat sana panas. Jadi saya kata kalau macam tu dia boleh bertahan lagi tunggu sihat baru saya boleh patah. Kalau tidak kalau tu mati saya kena patah balik lantar nak lah juga. Dapat mesej pula lepas maghrib kata tuan guru saya dah meninggal dunia. Pukul 11 malam malam tu saya akan tunggu tunggu balik lantar sebagai khidmat bakti terakhir mungkin pada tu. Kerana tuan guru saya terbumi pada hari Jumaat pukul 11 pagi. Kita dapat mesej walaupun kita rasa sedih, kita terkejut. Tapi kita syukur pada Allah sebab Allah Ta'ala pilih untuk kita meninggal dunia malam Jumaat. Dia sakit petang sahaja hari kami. Tapi Allah tangguh kematian lepas maghrib. Masuk maghrib itu bermula ke malam Jumaat. Allah Ta'ala bagi peluang meninggal malam Jumaat. Nabi sebut dalam hadis siapa-siapa yang meninggal dunia malam Jumaat, Allah bagi pahala syahid akhirat kepada dia. Ganjaran pahala syahid akhirat ni bila dia masuk lubang kubur, dia dibebaskan daripada azab dan fitnah kubur. Tak kena pada dia. Duduk rilek dalam kubur. Allahuakbar. Kata guru kami, bukan senang nak meninggal dunia malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Siapa-siapa yang bercita-cita nak meninggal dunia malam Jumaat ataupun hari Jumaat, dia mesti pelihara diri dia jangan buat maksiat malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Kalau dia tak buat maksiat malam Jumaat ataupun hari Jumaat, dia meraihkan kemuliaan hari Jumaat. InsyaAllah Allah matikan dia pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Hebat. Kita tengok baru lah kita Allah Ta'ala. Kita ni tak tahu ke.
Walaupun tak mati mana jemaah pun tak apalah kita, asalkan kita mati sambil dengar kuliah. Cantik tak? Ni mungkin dia dengar kuliah, kita ada mati solat tak tahu. Berani pun tidak? Tak berani juga. Walhal mati dalam keadaan baik. Mati sambil bagi kuliah, mati sambil dengar kuliah, mati dalam keadaan nak mari ke surah dan dengar kuliah. Walaupun bukan mana jemaah pun tak apalah. Kita tak meninggal dunia ni, kita meninggal dunia di rumah kita, tapi dalam keadaan sujud pada Allah dengar sebagai sunat pun cantik. Apa? Nak sebut apa orang yang berantah? Nak sebut kata Allah Ta'ala bila dia tiup masyarakat, dia perintah malaikat. Ajal manusia, rezeki manusia, jodoh manusia yang tepat sama ada bertua ataupun celaka sebagai manusia. Maka berdasar kepada hadis ini, proses kejadian manusia daripada satu bentuk berubah kepada satu bentuk mengambil tempoh 40 hari, maka para ulama mengatakan kita ni kalau dalam tempoh 40 hari tidak ada masa yang kita luang untuk telinga kita mendengar peringatan-peringatan akhirat daripada hati keras, maka Allah Ta'ala akan tutup hati kita. Bila Allah tutup hati kita, kita tidak akan rasa apa lagi tuan-tuan dengan peringatan-peringatan akhirat. Orang sebut kepada kita berkaitan dengan hukum, kita tak rasa apa. Orang sebut kepada kita berkaitan dengan dosa, pahala, syukur, neraka pun kita tak rasa apa. Sebab apa? Sebab hati kita daripada keras sudah tertutup. Sebab itulah kita ambil keluar. Waktu kita mendengar kuliah ni tuan-tuan, kita dengar tazkirah Allah bagi peluang pada kita. Walhal saya nak buat di surau tuan-tuan ni, buat lepas habis mayat sunnah witir, kalau nak ambil peluang lepas witir nak turun balik, boleh je balik. Tapi kita tengok ramai boleh turun. Alhamdulillah Allah bagi keberkatan pada diri kita. Allah cuai hati kita supaya boleh duduk dalam majlis tazkirah. Bukan semua orang boleh lakukan. Kenapa? Sebab Allah nak suruh kita didik hati kita supaya sentiasa ingat tentang hal-hal akhirat. Dalam kesibukan dunia sibuk-sibuk, tapi kita ada masa untuk ingat pada hal akhirat. Jadi sebagai kesimpulan tuan, saya pun tak ambil masa yang lama sebab pukul 11 je lagi saya nak pergi kalangan kita dengan seorang syekh di Seri Damansara. Dia ada buat pengajian bermula pada malam ini. Jadi saya pun nak berdekat ke sana pula lepas hari ini. Saya nak buat kesimpulan pada kuliah saya. Para ulama mengajar kepada kita kuanku yang kita ada ni, yang diistilah dengan masuk kuanku rohani. Kita pelihara, kita jaga, kita didik kuanku kita dengan hal-hal akhirat supaya hati kita akan sentiasa lembut dengan perkara-perkara ini. Bila hati kita sentiasa lembut, tuan-tuan, insyaAllah bila kita dengar peringatan-peringatan akhirat, kita akan mudah tersentuh. Kita akan mudah menangis. Tuan guru saya dia bagi tahu cerita, dia kata di Yaman waktu semayang terawih, imam yang jadi imam solat terawih tu dia baca Quran bukan sedap tu. Dan dia baca Quran bukan dia baca ayat panjang pun. Dia baca ayat surah mukaddam pendek-pendek lah. Tapi dia punya kesal kepada bacaan dia yang mana dia faham, dan orang belakang pun jenis orang yang faham menghayati bacaan Quran. Imam baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, bacaan pun melantur-lantur. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi imam baca macam tu, makmum di belakang 4-5 orang, Allah, 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 kufuh pensa. Sebab dia faham maksud pada ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala tu esa tunggal. Tidak ada syirik pada Allah. Dalam keadaan ramai manusia syirik pada Allah, tiba-tiba kita mentauhidkan Allah. Dia faham aja. Gepok besar tuan. Allah seorang besar. Kemudian dengar pula. Tempat kita waktu semai terawih pagi juga gepok besar. Tapi kerai kaki lama sangat dia. Dia sebab dia menjiwai hati dia, dia didik hatinya dia. Kenapa? Jadi bila kita didik hati kita supaya lembut, saya khususnya dan tuan-tuan sekalian, bila kita dengar peringatan-peringatan akhirat, insyaAllah kita akan mudah mengalir air mata. Saya sentuh orang perempuan, kalau banding dengan orang lelaki pada bab hati mudah tersentuh, hebat orang perempuan. Orang perempuan tuan-tuan dia jadi hati lembut. Kadang-kadang dia tengok kita minuskan, dia tengok hero Salman Khan mati kena nikah pun dia menangis.
Dia tengok nenek nenek yang rutin nikah di Jepun, dia menangis. Orang perempuan kan tengok drama-drama dalam TV pun dah menangis. Tapi kita sentuh sikit pada orang perempuan. Tak salah menangis sebab tengok cerita Hemista. Tak salah menangis sebab tengok telenovela. Tak betul telenovela dia bagi tau. Agak garam. Kita masih tak apa. Tak salah menangis sebab tengok cerita drama-drama sedih. Tak salah. Tapi alangkah baiknya kalau air mata yang mengalir itu adalah air mata yang mengalir sebab ingat pada hal-hal akhirat. Ada ganjaran. Menangis sebab tengok sanmakan mati kelajikan tak ada pahala. Mati menangis sebab tengok telenovela tak ada pahala. Tapi kalau menangis sebab ingat pada alam kubur aku dalam kubur lagi mana ya Allah. Hipit kedua kubur aku menangis ada pahala. Jadi itu bukan. Tak. Hak mudah menangis sebab tengok-tengok cerita-cerita itu tukar pula. Tukar supaya mudah menangis sebab ingat pada hal-hal sekarang. Jadi kesimpulan kita nak sebut, ulama mengajar pada kita, orang laki-laki supaya didik hati supaya jadi lembut. Tapi ingat, biar hati dalam hal sahaja jadi lembut. Jangan sampai pada anggota luaran pun jadi lembut, jangan. Lama jumpa dengan ustaz-ustaz, apa khabar? Mentang-mentang ustaz ajar supaya didik hati jadi lembut, lembut hati licin. Jangan. Dalaman hati nurani mesti lembut. Tapi orang laki-laki luaran zahir anggota luar mesti tegak, mesti keras, mesti kawal. Saya biasa berlari tuan-tuan pergi ceramah, pergi kuliah, kadang-kadang berhenti di terapunan. Macam-macam orang buat ikhlas di sebelah sana. Ubat kuat dia tulis. Apa nama ubat, betul tahu? Dahan lama ni, macam-macam lah tuan-tuan. Perkasa lah, power lah apa. Dah. Kalau nak kata ada orang yang tulis ikhlas, ikhlas supaya perkasa iman, perkasa takwa, kuat tahan lama iman takwa. Oh, takwa. Tapi dia tunggu pada benda yang mengaruh-ngaruh kita kan. Tapi tak apalah orang laki-laki nak sembuh. Hati nurani mesti didik jadi lembut. Luaran anggota kita mesti sihat, kita mesti kuat, kita mesti tegak, kita mesti perkasa. Tuan-tuan belajar tentang sunnah-sunnah Nabi yang Nabi minta ajar pada anak-anak. Nabi kata ajar pada anak-anak kamu sukan memanah, sukan berenang. Satu lagi apa? Ha? Menunggang kuda. Jago menunggang kuda, dia ada teknik dia juga. Bukan main boleh tunggang begitu, tunggang begitu, tunggang nak saja-saja tunggang. Tapi kalau belajar menunggang kuda, masuk dalam medan peperangan ada cara dia. Tuan guru saya diajar dia kata cara bukan tali. Tali rekai yang ikat pada muka tadi. Ini cara pegang. Dalam keadaan dada pun tegak. Buda macam ni. Kaki pun dia kata tepik mesti nampak hebat. Dengan pakar topi pahlawan. Orang-orang yang sudah berumur rambut putih, janggut putih, misai putih. Sunat di inai supaya jadi hitam. Supaya nampak muda. Duduk dalam keadaan tegak. Biar musuh ternampak takut terus pada kita. Nampak? Tapi hati dalam mesti betul. Itulah musuh-musuh Islam yang membawakan kepada tentera-tentera Islam. Zaman para sahabat mereka mengatakan sahabat-sahabat Nabi ini nampak hebat kakak mereka umpama singa di siang hari. Singa kalau dirimpa kecup dia apa? Raja rimpa tu. Sahabat-sahabat Nabi, musuh-musuh Islam mengumpamakan mereka umpama singa di siang hari, tetapi mereka umpama rahib di malam hari. Malam dengan amalan ibadat masing-masing duduk menangis kepada Allah. Allah hak gedebel samsin siang-siang hari ni duduk tebak lipat kepala musuh yang gedebel duduk samsin ni malam hari duduk menangis atas tiga sejarah. Kita kata pelik siang hari nampak gedebel, siang hari samsin nampak muka pun nampak kanak, tapi malam hari duduk menangis sebab menyesal dosa-dosa salah-salah kepada Allah. Jadi kita nak tirulah luaran kita, kita mesti sihat insyaAllah. Kita pelihara supaya sihat. Dalam hal kita, kita ada kolbu. Kolbu yang saya sebut tadi, kolbu rohani yang lebih penting. Kita didik supaya lembut, supaya sentiasa sedar dengan peringatan-peringatan akhirat. Walaupun kita sebut kalau boleh, jangan melebihi tempoh 3 hari. Kalau lebih tempoh 3 hari, kita mengingat satu istilah, jangan lebih 40 hari. Sebab kalau lebih 40 hari, habis kita. Jadi begitulah tuan-tuan apa yang saya boleh sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat.